firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini, jamaah tabligh. Oh iya, itu firqah sufi terbesar pada abad ini, saat ini. Itu salah satu tarekat sufi ya, karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri jamaah tabligh, itu seorang sufi 100%, penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, didapat dari mimpi, hurut, keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Karena kum di situ, kuntum khairu ummatin, ummat di situ adalah yang pertama para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas sama dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas qarni, khairukum qarni, khairu ummati qarni. Jadi mendapat bagian besar dari ayat itu para sahabat. Yang lain masuk ke dalam ayat itu mengikuti para sahabat. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu-ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Bada LNG atau LNG Bada. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, betatu, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, ini preman. Datang, brengok. Tatu besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh memukur ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani yang tinggalkan saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya tobat? Ustaz-ustaz gak pernah menceramahi aku. Aku gak pernah datang ke masjid. Aku gak pernah dengar khutbah. Aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku, mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Nah ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri jamaah tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Nah ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini. Karena ajaran khurudnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti jamaatut tabligh. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kesesatan. Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi SAW. Tidak boleh. Sesat. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita itu baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ya rame-rame saya pimpin, ayo kita sujud rame-rame. Sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang ada di sini, kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, nah, atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya, jalannya sesuai dengan sunnah. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? Itu jamaah kompor.
Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustaz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah aku bilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tiga sana pergi, pergi. Masjid kalian yang jelek itu enggak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apapun jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan enggak? Mereka datang ngasih siwa, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum, ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau enggak setuju, mereka enggak marah. Tidak sembarangan kapan waktu kita sujud-sujud-sujud enggak boleh. Kak, itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan kita sesat. Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum sufi membuat cara tersendiri. Dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Ya, jemaah tabligh atau jemaah dakwah ini didirikan oleh ahli hadis, ahli kalbu, namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Siapa, Pak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Ahli hadis dari India Pakistan. Dulu belum ada Pakistan saat itu ya. Beliau ini ahli hadis, tapi dia lihat ahli hadis sibuk sama kitab doang. Beliau juga ahli tarekat. Tarekatnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah. Tapi dia lihat para sufi sibuk merenung sendiri, ya, sibuk dengan diri sendiri. Maka kegalauannya ini membuat dia inspirasi, saya harus mulai dakwah kecil-kecilan. Maka dia panggillah tukang beca, ya, orang kerja di bangunan, dia panggil, apa yang buat kamu gak mau sholat di masjid, gak mau ngaji? Jawaban mereka, wahai Tuan Syekh, kalau kami gak kerja, kami gak makan. Oh, kalau begitu ya sudah, kamu ngaji kepada saya sekali seminggu, nanti saya kasih duit pengganti gajimu hari itu. Itu lama-lama jadi rame. Dia kumpulkanlah hadis tentang dakwah, ketemulah formulasi dakwah, formulasi khuruj, ada 40 hari, ada 4 bulan, ya, ada macam 6 bulan paling lama. Karena sahabat Nabi paling lama keluar dan meninggalkan keluarganya 6 bulan. Lewat dari situ, itu istrinya boleh minta talak. Tapi orang jemaah tabligh enggak tuh ya, perempuan-perempuannya disebut masturah, itu sangat militan. Dahsyat sekali. Itu suaminya kalau udah cinta dunia, ditendang-tendang sama bininya. Eh lu kurus gitu. Kamu pergi sana, ya. Cari dulu cinta kepada Allah. Ini kalau ada orang diajak sholat enggak mau gitu ya. Apa masalahnya nih? Kalau ada orang diajak sholat gak mau, jangan-jangan salah si yang ngajak, Pak. Kita salahin kita aja, Pak. Kita kembali ke kisah Sayyidina Ali dan Muaz. Apa kata Nabi, ya Ali, pergilah kamu berdakwah ke ahli kitab yang ada di Yaman, ya? Selatannya Arab. Lalu Nabi mengatakan, ud'uhum ilallah, ajaklah mereka mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu di kalimat pertengahannya, Fa'idha arafuhu atau arafullah, apabila mereka telah bermakrifat mengenal Allah, maka ajarkan mereka sholat. Jika mereka sudah sholat, ajarkan mereka zakat. Begitu, ada yang disebut tadarruj, berdakwah dengan cara bertahap. Jadi jangan ajak sholat, Pak. Orang-orang bilang aja, ke masjid ya silaturahmi gitu, ngumpul-ngumpul, makan-makan bareng. Kan makan ala jemaah tabligh itu nikmat sekali, Pak. Walaupun ditebar di plastik atau di nampan, walaupun kemarin sempat kena corona tuh ya. Ya. Jadi ada kesalahan ini, dan ini kesalahan lapangan. Kita nggak akan pukul rata, nggak. Yang mau didakwahi kan orang Islam juga, tapi mereka sudah lupa dengan ma'rifatullah. Nah itu sebabnya di beberapa perempuan yang nanya, Ustaz, yang nanya roknya pendek, rambutnya masya Allah, ya cantik lah, Pak. Dia nanya, dia datang pengajian kita nanya, Ustaz, pakai jilbab wajib nggak tuh? Kan repot, Pak, mau jawab. Kalau saya bilang iya, takut dia langsung kabur. Saya bilang enggak, takut saya dosa, tidak menyampaikan amanah. Tapi saya yakin dia sudah tahu kok hukumnya jilbab. Apa jawaban kita? Diplomatis. Kita bilang, kamu kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab, baru kamu nanya hukum jilbab. Maksudnya apa? Belajar dulu tentang Allah. Nanti kalau sudah belajar tentang Allah, enggak perlu saya yang suruh pakai jilbab. Nanti Allah sendiri yang membisikkan ke dalam kalbumu supaya kamu permanen pakai jilbab. Benar, sebagian mereka berjilbab bagus hari ini. Tapi kalau kita takutin, yang gak pakai jilbab, neraka ente, gitu. Ya salam, kabur deh, Pak. Dan Indonesia ini kan ajaib.
Di mal-mal banyak pekerja-pekerja gak pakai jilbab. Tapi ketika jam sholat, sebelum covid ini rame pak. Keluar-keluar, bajunya masya Allah. Mereka masih sholat. Nah, apa yang kemudian kita akan dakwahi? Dakwahi, kenalkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main hukum dulu. Jangan main fikih. Mainlah ilmu kolbu. Ilmu adab main di situ. Nah, ini pesan untuk diri kita sendiri, saya, bapak, termasuk sahabat-sahabat kita jamatut tabligh ya, sama. Nah, ini untuk kita sebenarnya, bukan untuk mereka. Taib.